Oke gengs, si mamonya kabur. Kemana dia? Halo gengs, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini aku bakal berbagi mau judulin si Momo sama si ini, Abu ini. Mau aku satuin di satu tempat. Gimana ya reaksi mereka? Kalau misalnya aku taruh di satu tempat yang sama. Oke. Jadi jangan kemana-mana, jangan skip video ini, jangan lupa subscribe, like dan juga komen. Apapun yang ingin kalian curahkan atau kalian tanyakan atau kalian berbagi tips ke aku akan menerima dengan lapang dada. Dan okay, kita langsung aja ambil si Abu ini. Kita jadiin satu sama si Momo. Gimana reaksi si Momo? Lihat. Oke gengs, nah itu si Abu udah aku masukin ke kamar dan ini kasurnya aku naikin. Nah biarin dia di situ. Terus kita ambil si Momo. Nah ini si Momo nih lagi mainan sini. Momo sini. Aduh kabur dia gengs. Gawat gengs, Momo kabur. Momo mau dijodohin kabur dia. Gak mau. Tuh. Dia gak mau dijodohin. Momo. Kemana dia kabur? Oke gengs. Si Momonya kabur. Kemana dia? Ini dia gengs, Momo gengs. Kita jadi satu sani. Masuk. Nah itu. Nah itu si Abu, ini si Momo. Jadi si Momo itu dibirahi gengs. Cuman ceweknya itu sebenarnya udah rada birahi, cuman belum birahi banget kayaknya deh. Biarkan mereka kenalan dulu. Soalnya kan dia udah di kandang atas bawah itu kan udah 2 hari ya. Harusnya mereka gak gitu dong. Gak ngerti deh kenapa. Nah, oke gengs. Untuk mempersatukan cinta mereka yang tertahankan karena butuh pengenalan, jadi aku mau kasih makan mereka. Jadi hari pertama aku akan kasih makan mereka itu berjauhan. Di hari kedua akan semakin dekat, hari ketiga semakin dekat, dan di hari keempat mungkin atau hari ketiga atau kelima keenam ketiga itu nanti bakal aku satuin makanan mereka. Aku berharap sih mereka bakal terus makan bareng gitu kan, dan mereka akan saling mencintai gitu. Tapi nggak tahu tuh, udah teriak-teriak. Oke, pokoknya kita coba aja. Let's go. Gengs, aku udah masuk ke kamar pengantin mereka. Nih, mas. Jadi dalam perkawinan kucing, karena ya namanya binatang, itu
yang cowoknya itu harus lebih garang daripada yang cewek. Karena itu di sini si Momo berusaha untuk kayak mengalahkan si kucing cewek ini loh. Nah, yang putih ini tuh cowoknya. Jadi dia tuh kayak berusaha untuk memojokkan atau apa yang namanya, biar si yang hitam itu enggak, biar si abu ini enggak bisa ngelawan gitu. Nah, ini ngeong-ngeongan ini itu untuk menunjukkan kekuatannya si pejantan ini gitu, gengs. Jadi biarkan dulu mereka. Mama. 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 Ini yang penting makanannya udah aku taruh. Oke, ini di hari pertama. Mudah-mudahan besok enggak ya. Oke, gengs. Nah, ini udah hari kedua mereka disatuin, gengs. Nah, jadi itu tempat makannya aku deketin. Lama-lama aku deketin biar mereka mau makan bersanding gitu deh. Semoga aja berhasil, gengs. Coba ya, kita deketin lagi. Karena ini kan pasti mereka lagi pada lapar. Otomatis dia mendekat, sebenarnya dia rada sungkan gitu. Tapi kan namanya perut lapar gitu kan, gak bisa kompromi, gengs. Jadi gitu deh. Mau-mau gak mau majunya. Karena dia juga pasti khawatir si abu bakalan nyakar sih. Tadi soalnya juga dicakar sih. Gila, emang dia tuh super galak. Ini udah bisa sih sedekat ini. Tadinya tuh gak bisa sama sekali. Bener-bener jauh-jauhan gitu.